Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, berjumpa kembali bersama Bang Bromin dalam program Sains Sabtu Inspiratif. Ya, pada kesempatan kali ini Bang Bromin kembali berbagi tutorial kembali ya. Jadi, kali ini Bang Bromin akan sharing tutorial receh yang mungkin saja di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Ya, alhamdulillah kalau masih bisa bermanfaat untuk orang lain begitu ya. Oke, kali ini kira-kira tutorialnya tentang apa? Oke, saksikan terus ya dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat pemirsa semua yang sudah setia menonton tayangan di channel ini, kalian semua luar biasa dan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan selalu ya guys, agar tetap bisa beraktivitas dan berkarya setiap hari. Ya, bagaimana tutorialnya? Saksikan terus dari awal sampai akhir. Cekibrot. Oke, baik Mirsa. Kali ini Bang Brumin akan berbagi tutorial bagaimana kalian bisa mendesain sebuah foto ya. Mendesain sebuah foto secara gratis. Mungkin selama ini pemirsa semua banyak yang menggunakan aplikasi Canva begitu ya. Baik yang aplikasi maupun yang di websitenya, website online gitu ya. Dan pasti juga banyak yang merasakan ada sedikit kendala. Kendalanya ya mungkin berbayar ya, apalagi yang Canva Pro itu kan juga berbayar, atau mungkin ada beberapa template yang ada watermarknya begitu ya. Nah, itu salah satu bagian kendala yang tentunya tidak nyaman banget ya kan, kita mengedit foto ataupun video begitu ada watermarknya, nggak keren banget kan. Nah, kali ini Bang Brumin akan berbagi tutorial bagaimana kalian mendapatkan yang semacam Canva tapi semuanya gratis guys, semuanya gratis, bisa kalian miliki, kalian download secara gratis tanpa syarat apapun gitu ya. Jadi website ini gratis tanpa syarat, dan ya mungkin karena masih belum terlalu terkenal begitu ya, kalau nanti sudah terkenal banget kayak Canva itu ya mungkin ada yang kayak pro yang berbayar gitu. Nah, kira-kira websitenya apa? Penasarannya pasti nungguin ya pemirsa ya. Oke, langsung saja akan Bang Bumin berikan websitenya ya. Jadi jangan lupa kalian aktifin dulu ya. Silahkan kalian aktifin untuk koneksinya. Koneksi internetnya silahkan diaktifkan dulu. Kemudian kalian menuju ke Google Chrome ataupun browser-browser yang lainnya. Kemudian silahkan kalian ketikkan Polutno Studio. Nah ini guys, klik aja ya Polutno Studio. Nah, oke, sudah diketikkan ya Polutno Studio, ada yang website paling atas sendiri, kita klik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sudah ada pemirsa. Ini pilihannya juga banyak bet ini pemirsa ya. Ini sudah 11-12 sama Canva ya guys, tapi bedanya ini semuanya gratis, free, tanpa syarat gitu ya. Kalau yang di Canva biasanya ada yang pro dan ada juga yang gratis gitu, tapi di sini memang benar-benar tanpa syarat, kalian bisa mengedit ya, hampir mirip-mirip banget sih dengan Canva. Jadi kayaknya Canva tersaing ini. Ini kalau Canva tidak memberikan pelayanan yang inovatif, yang lebih bagus, wah makin banyak nih pesaingnya nih. Apalagi ini gratis ya, tidak berbayar, tidak ada perunya gitu. Wah keren banget nih. Oke, teksnya juga hampir sama dengan Canva ya, ini keren-keren nih. Nah, keren banget. Oke, keren banget. Oh tuh keren-keren kan, ini gratis semuanya guys. Kalian bisa menikmatinya secara gratis. Jadi buat kalian yang masih bingung bagaimana cara edit sebuah foto begitu ya secara profesional, langsung saja meluncur ke
studio.polutno.com. Di situ kalian bisa berkreasi, mau diapain fotonya atau mau bikin flyeran seperti apa, semuanya ada. Ini ada, ini mau masukkan foto juga ada, icon shapes juga ada. Udah 11-12 dengan Canva sih. Ini kayak semacam tiruannya Canva gitu ya. Tapi enggak tahu sih. Tapi ini bagus banget loh. Loh, kayak gini ini banyak banget ini. Kalian bisa share, mau set ya, bisa set yang mau ukuran berapa, ini yang satu ukuran ini yang banyak ukuran. Nah, yang ukurannya beda-beda nih. Oke. Kalau sudah selesai, kalian ngedit seperti biasa seperti di Canva ya. Langsung saja klik download di sini tanpa syarat ya, guys. Ini juga bisa kalian besarkan loh. Ini kualitasnya loh. PNG, JPEG ya dan yang lain sebagainya. Tapi saran saya PNG sih. Nah, gitu. Oke, kalau sudah yakin dengan desain kalian langsung saja download. Nah, ini sudah muncul, guys. Begitu. Ya, mungkin untuk tutorial kali ini sampai cukup sekian dulu ya, guys. Karena memang sangat mudah sekali. Jadi buat kalian yang merasa ada ketidaknyamanan di Canva, silakan beralih ke pulutnostudio.com gitu ya. Sebenarnya masih banyak sih website-website yang semirip ya, semisal dengan Canva begitu. Tapi kali ini Bang Rumin akan berbagi tutorial yang Pulutno dulu ya. Begitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, yang sudah setia menonton tayangan dari channel ini. Wah, kalian semua luar biasa. Semoga kalian semua tetap sehat selalu ya, dan tentunya kalau badan masih sehat, fisiknya kuat, tentunya kita masih bisa berkarya untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk negeri tercinta kita, Indonesia Raya. Oke, baik, terima kasih semuanya dan sampai jumpa di tayangan-tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.